jadi kita bisa liburan secara gratis. Iya, kalau enggak apa lagi? Yang paling serunya kalau misalnya ada boyband Korea main ke sini. Iya enggak sih? Itu namanya lagi nompok. Aduh, pasti aja sih kamu tuh. Ih, ngapain sih ngarep-ngarep kayak gitu lagi sama ketemu ya? Tahu lagi ya. Mendingan tuh ngefans sama band lokal daripada band Korea, enggak jelas. Yaelah, emang sih jaman ngefans sama boyband Indonesia. Kalau suka tuh main pasti-pasti aja. Udah jelas-jelas boyband Korea yang paling keren. Iya. Tahu ah. Lo ngapain deh? Ngapain sih lo tuh? Mau berenang apa mau pemotretan di sini? Mancing. Mancing apaan? Mancing bule. Yakin dapat. Jangan panggil Desi kalau nggak dapat. Woi, lama amat sih. Cepat sih. Pak Limas, ikut saya masuk. I'm JP. Bella. Nice to meet you. You're very cute. Thank you. How are you doing, guys? Holiday and we're so busy, sorry. Oh, on holiday. You have a time to hang out? No, thank you. Surfing is cool because the weather, wind is so it's cool. Nice wind. Yeah. No. Okay, Bella. So cool. Okay, bye. So hope to see you both around. Yeah, bye. Abang sini banyak tinggal lu pilih doang. Maka aja mulut lu ya. Hah? Biasanya kan bule demen kulit-kulit kayak gue yang gelap-gelap begini. Aduh ya, bule tuh gak suka sama cewek yang super heboh kayak lo. Pantai aja pakai kacamata hijau kayak gitu. Ih, heboh apaan sih? Cuma pakai kacamata hijau, baju hijau doang biar eye catching. Udah deh, pada bawel banget sih gini aja dibantemin. Yaudah deh, mau apa sih? Gue kayak terima usul lo kita balik ke hotel aja karena kayaknya di sini juga gak ada cowok-cowok Korea ya. Mendingan cabut. Ini lagi satunya Korea mulu dari tadi. Pokoknya gue bakal buktiin sama kalian berdua kalau gue di sini akan dapetin cowok Korea. Bahkan kalau bisa artis Korea. Ya, semua aja dapet ya. Warno, makanya mau jadi orang itu jangan kepedean. Mentang-mentang mukamu itu kayak orang Korea, terus kamu jadi sok artis. Herman. Wong cewek-cewekku yang ngejar aku, larinya ke aku. Sangkanya aku Dimas. Dimas. Dimas apa tuh? Duh, kok malah nanya sama aku? Justru aku itu mau nanya sama kamu. Dimas yang kamu maksud itu Dimas mana? Dimas yang modelannya kayak McKesson. Apa Dimas Saputra? Kalau Dimas Saputra itu artis pop, lagi booming dia itu. Walah, wong gendeng ya. Mukanya pas-pasan koyong ngono bisa jadi artis ya. Itulah bedanya kamu sama dia. Kalau dia itu mukanya memang enggak bagus, tapi nasibnya yang bagus. Kalau aku mukanya setengah bagus,
terus nasibnya juga ikut-ikutan gak bagus. Waduh sih. Aman ah. Ya wes, sekarang aku udah di sini. Jauh-jauh udah ke Bali. Mana kerjaan yang katanya kamu janji sama aku yang bisa bikin aku sukses? Iya, tenang no pikirmu. Aku ngajak kamu ke sini, mau tak kasih kerjaan. Ini jual parfum. Lawak kamu. Guyonnya. Ora. Hah? Tenang. Gendeng. Ora. Man. Ngapain toh? Jualan parfum jauh-jauh ke Bali. Di kampung juga laku. Sembarangan. Ini itu parfumnya wong sugih. Di kampung gak laku itu karena kemahalan. Makanya aku itu ngajak kamu kesini. Aku yakin kamu itu bisa ngejual sampai laris. Man, tapi aku gak jago ngomong. Aku pemalu. Alah, itu urusan gampang. Yang penting itu kalau di sini bisa ngomong bahasa Inggris. Terus modal utama itu face-mu. Itu yang utama, yo. Masalah kamu gampang lah, ntar tak ajari untuk nyari pelaris, yo. Ya wes lah. Supaya tidak sia-sia ya, aku udah datang ke Bali. Siapa tahu ini bisa ngerubah nasib aku, man. Oh iya, iya, no. Ya wes, yo. Istirahat di sini. Yo, orangnya ya, sepi banget. Halo. Artis Korea? Enggak, saya enggak salah. Mas jangan bohong, Mas artis Korea kan? Iya, ampun ganteng banget. Ah, Mbak berlebihan. Iya, artis Korea banget. Loh, Warmo nangen dia. Tadi aku suruh nawarin dagangan sama bule di sini. Enggak ada. Apa di depan ya? Mas, jangan pergi dulu dong, Mas, aduh. Tunggu. Mas, ini barang artis Korea kan? Kenapa sih gak ngaku aja? Mbak, kayaknya Mbak itu salah orang deh. Saya tuh bukan artis Korea, saya bukan siapa-siapa, Mbak. Eh, Mas tahu gak sih? Udah gitu Mas keturunan Indonesia lagi. Seneng. Wah, itu dia, itu Warmo. Belum aku ajarin speak, malah udah dapet cewek. Belum pijen lagi. Saya harus pergi, Mbak. Saya harus jualan, Mbak. Mak! Apaan sih? Wih, sopo. Udah tahu. Tiba-tiba dia datang, meluk aku, nyangka aku atas Korea. Gendeng dia. Aduh, mau tarik-tarik orang gitu dong. Sembarangan banget sih, Mas. Mbak, maaf ya. Saya ini manajernya. Oh. Berarti beneran artis Korea kan dia? Oh iya, dia ini memang artis Korea. Di sana tapi lagi merintis. Nah pas ada callingan di Indonesia ini, dia sangat antusias. Oh iya, kenalan. Bella. Warmun. Namanya Warmun. Warmun. Warmun ya? Oh iya, kan blasteran Indonesia Korea. Oh iya. Yaudah, karena kita lagi banyak acara, kita tinggal dulu. Ayo, Ma. Tunggu dulu. Kalau misalnya mau ketemu sama si Mas Warmun ini gimana? Tenang, saya kan manajernya. Mbaknya kontak saya aja. Iya. Mun, tolong, Mun. Ih,
banget sih. Ah, ini kartu nama saya. Jerawatnya ada lagi, jorok banget dari tadi enggak apa-apa nih. Coba lihat. Kita permisi dulu ya, Mbak. Nanti kita kontak-kontakan aja. Ayo, Bun. Mas Harmon. Parfum. Kok parfum sih? Maksudmu apa toh? Ngomong aku artis Korea, nama ku Harmon. Apain? Kamu ngaku-ngaku manajer aku. Kok kamu tega bohongin gadis itu sih? Hitung-hitung buat latihan kamu. Latihan apa toh? Ya latihan jadi sales toh. Tadi kamu lihat perempuan itu kan, dia itu begitu percaya sama penampilanmu. Artis Korea. Tinggal diperbaiki cara ngomongmu aja. Speak. Tapi kenapa kamu mesti bohongin cewekku, ha? Kalau ketahuan gimana? Tadi ketahuan enggak? Belum. Ya makanya jalani aja, wis. Kamu turuti aku aja. Ya wes, aku nurut ae. Awas kalau ada apa-apa. Maaf ya, Mo. Bukannya aku memanfaatin kamu, tapi mumpung kamu punya potensi, ya harus dimanfaatkan. Kamu memang bawa peruntungan buat aku, Mo. Ngomong, makan sih. Benuan. Bodoh-bodoh. Jadi, Mo, sebelum kamu itu jadi sales, ya toh? Kamu itu harus bisa meyakinkan Bella dulu. Kalau sudah berhasil, baru kamu boleh dagang parfum. Oh, ini maksudnya? Jadi, aku harus jual parfumnya karo Bella gitu. Maksudku itu, Mo, jadi gini ya. Kamu itu harus bisa bagus-bagusin aku depan Bella. Nah, kamu bilang gini sama Bella. Bel, Darman itu orangnya baik ya. Setia, penyayang wanita, nah, pokoknya the best lah. Jadi ini latihannya kayak itu. Ya wes nanti tak coba ya. Wajib. Siapa itu? Bu? Halo? Halo? Ini siapa ya? Ini Mas Darman ya? Siapa sih? Warmonnya ada nggak? Warmonnya lagi tidur, Bel. Ya, padahal saya pengen ajak ngobrol. Sampaikan ke saya aja dulu, kan sama aja. Mas, kira-kira nanti sore ada acara nggak ya? Sibuk nggak Warmonnya? Memangnya kenapa? Soalnya saya pengen ajak jalan. Gimana ya, Bel? Si Warmon itu lagi sibuk ya? Besok itu ada pemotretan. Siaran di radio, habis itu jumpa pers. Banyak banget ya, Bel? Ya. Mas, tolong dong. Saya tuh pengen banget ketemu Warmon ya, boleh ya? Please. Saya sih mau aja ngerayu dia. Cuma gimana ya, Warmon itu orangnya susah ditebak. Aduh, Mas. Gampang deh. Pokoknya nih ya, Mas Darman mau minta apa aja, saya kasih ya, asal saya bisa ketemu Warmon. Beneran, Bel? Iya, pokoknya ketemu sama Warmon deh, oke? Iya. Nanti saya bicarakan sama Warmon ya. Nanti saya atur. Nanti tak kabari juga sama kamu. Makasih ya. Iya. Sopo iku? Bela telepon. Tadi bahasan kita sampai mana? Gini, Mo. Kalau menurut aku, Mo, wajahmu itu sudah mendukung. Cuma penampilanmu, Mo, harus sedikit dimodif. Oh. Kayak motor. Ya Mas Jo, melu aku. Kemana tuh? Udah ikut aja. Ini bukan. Nanti tak beliin lagi. Saya. Tak popo. Lebih kuat ya. Yo.
sih? Semangat sih boleh, tapi pelan-pelan. Enggak apa-apa kok. Beneran enggak apa-apa kok. Ya udah. Aku udah nungguin kamu tuh lama, tau enggak? Kenapa sih buat-buat orang nunggu? Duduk, kamu duluan aja. Kamu tau gak sih? Pegang ya. Kamu tau gak kenapa aku suka banget sama hal yang berbau Korea? Gak tau. Jadi dulu itu, waktu mama aku masih muda, dia pacaran sama orang Korea. Dan orang Koreanya itu baik, perhatian, ya pokoknya cintalah sama mama aku. Tapi sayangnya, orang Korea itu udah meninggal. Kenapa? Dan untungnya, ada papa aku yang bisa nyadarin mama. Karena mama itu sempat depresi. Itulah sebabnya kenapa aku suka banget sama yang namanya Korea. Aku tuh pengen aja ngulang masa mudanya mama. Aku pengen bisa wujudin keinginan mama dulu. Aku pengen nikah sama orang Korea. Terus ketemu kamu deh. Ya kamu kan juga ada darah-darah Indonesianya, terus logat-logat Jawa gitu ya kan? Ya. Ya, seneng deh sama kamu. Kamu ini kenapa sih dari tadi? Gak suka ya ketemu sama aku? Oh enggak. Enggak apa-apa. Aku seneng banget kok ketemu kamu, tapi... Tapi apaan sih? Enggak apa-apa, Sue. Mungkin aku... Enggak fokus karena kurang puji. Iya, enggak fokus ya. Ya udahlah ya. Nah, gini. Kamu harus ingat satu hal ya. Apapun yang terjadi sama hubungan kita nanti, kita enggak akan boleh pisah. Iya. Karena aku udah nyaman banget sama kamu. Dan aku seneng kalau ada di dekat kamu. Janji? Janji. Ini gak sweet, ini janji lagi. Kok kamu gak nyolek aku sih? Boleh? Boleh lah. Apaan sih? Kata yuk. Iya. Man. Man. Iki lho, mana telepon? Nah, habis aja lah. Aku lagi enggak ada makanan. Gendeng. Siapa telepon malam-malam gini ya? Halo. Halo. Bella. Mas Darman, Warmonnya udah tidur belum? Iya, iki karo Warmon. Kamu belum tidur, Mun? Belum. Kamu sendiri kok belum tidur, Bel? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kenapa, toh? Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa tidur aja. Aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Nggak apa-apa, kan? Oh, enggak. Gak apa-apa. Aku malah seneng. Kenapa tuh, Bel? Kamu syuting filmnya kapan? Syuting film? Man? Oh. Halo? Uh,
kata Darman sih masih lama. Kru sama tim taktisnya lagi masih nyari-nyari lokasi yang pas, yang cocok buat syuting. Kayak masih lama kok. Oh gitu. Terus filmnya tentang apa? Bel? Maaf ya? Teleponku bentar lagi mati loh, Bet. Bisa aku telepon lagi besok gak? Yaudah, gak apa-apa. Yaudah, selamat tidur ya. Oh iya, sama-sama. Mo, eh, Bella tadi nelpon aku. Kok kamu udah bilang kalau dia nelpon? Aku udah bangunin kamu, tapi kamunya pules kayak mati di dunia, puas. Terus ngomong apain? Udah ngomong apa-apa, cuma nanya kapan syuting filmnya. Terus apa meneh? Ya aku jawab, dia tahu. Itu yang kamu suruh kan sama aku? Iya. Bagus, cak pinter, bagus. Ya. Tapi Man, kenapa sih Man? Kita mesti bohongin dia, ha? Dia harus tahu Man, aku itu bukan artis Korea. Aku enggak tega bohongin dia, Man. Ojo mo, ya? Mau kenapa toh? Gini mo, yang bilang kamu mirip artis Korea, Bila toh? Bukan kamu, ya toh? Iyo. Nah ya wes, ikutin aja. Hitung-hitung, kamu itu belajar jadi sales. Terus besok, kalau ketemu dia jangan lupa ya, bagus-bagusin aku depan dia. Yo, ya wes, dilanjut cucinya. Habis itu baru makan. Gimana mas? Bisa ya diturunin sedikit di harganya? Waduh mbak, sebenarnya harga yang saya kasih itu udah murah banget loh. Biasanya kalau ke klien lain saya kasih harga lebih apa yang saya kasih ke mbak. Beneran? Gini aja deh, kalau misalnya kita punya iklan baru, kita bakal pakai Mas Dimas lagi. Dari tadi saya perhatiin, kayaknya Mbak Bella asik aja senyum-senyum sendiri ya. Bagi-bagi dong mbak. Hah? Iya? Kenapa mas? Halo. Sibuk ya? Enggak, tadi ada urusan sedikit. Kenapa? Gini loh Bel, ini Mas Dimas nih gak mau turunin harganya. Oh, ya bantu-bantu lah mas ya, tolong. Gimana? Ya, gimana ya mbak ya? Gini aja deh, saya diskusi dulu ya sama Bella, boleh mas ya? Bentar ya. Fokus dong, Bel. Bantuin gue dong ngerayu si Dimas. Aduh, ngapain pakai dibantuin sih? Lo kan rajanya lobby, sabar aja lah. Sabar gimana lo lihat sendiri kan? Si Dimas tuh orangnya merki banget. Pakai bilang lagi, harga yang kita kasih tuh yang paling murah. Rep. Ya emang orangnya kayak gitu kali. Lihat-lihat sih ya, dia suka sama lo. Beda banget tatapannya sama lo. Des, lu yang bener aja dong. Dia kan artis, masa suka sama kayak gue? Gak mungkin lah. Ya, yeah, maybe sih. Tapi yang jelas kita harus teken budgetnya si Dimas, oke? Okay? Ya, yeah, men. Ya, oke. Gue gak banyak kan? Ya udah. Kalau dengan gue siang aja. Ah, gak mau tau gue. Udah ya, gue sibuk deh. Gimana mas, bisa diturunin? Ya intinya bantu-bantu aja lah mas, kan ini demi kebaikan Mas Dimas juga kan? Gampang lah, bisa diatur kok. Serius nih mas? Bercanda saya. Serius saya. Makasih mas ya. Belum selesai tapi. Ngomong-ngomong, Mbak Bella bisa ada waktu luang nggak setelah meeting ini? Mungkin bisa nemenin saya kemana, jalan kemana gitu. Des, kayaknya... Oh! Bisa banget dia.
Oke, bisa tuh kayaknya. Ini sini. Gawat ini. Ternyata si Bella itu benar-benar jatuh cinta sama si Warmo. Kalau si Warmo itu enggak buru-buru jodohin aku sama Bella, aku enggak bisa dapetin dia. Masa ya aku lama di sini enggak punya cewek, kalah sama si Warmo baru datang dapet cewek. Kamu lagi ngobrol sama siapa sih, Ma? Jabang bayi. Ngagetin aja kamu, Mo. Apa tadi? Kamu ngobrol sama siapa? Oh, iki loh. Aku lagi SMS-an sama Bella. Dia itu mau ngajak ketemu sama kamu. Kapan? Ya nanti. Dikabarin lagi, dia itu lagi kerja. Ya wis ya. Aku harap diri bentar ya, ngantuk banget aku. Kamu kemana? Mau tidur? Tidurlah. Enggak. Ikut aku kerja. Gimana sih, Man? Katanya aku ikut jualan kalau aku bisa rampung, bisa lulus. Ya ora apa-apa. Pokoknya ikut aku kerja. Mo, kamu pikir baju Korea-Koreaanmu itu gratis, he? Aku itu modal buat kamu. Habis duitku. Ikut aku kerja. Ya wes deh. Aku ikut tapi aku tidur dulu ya. Aku ngantuk ya. Bentar aja ya. Enggak. Biasalah friends, capek deh. Iya nggak apa-apa lagi kan, ya lo kan artis kan, jadi gue maklum lah. Oh, artis. Oh iya, aku mau ucapin makasih karena kamu udah nemenin aku, walaupun nggak lama, tapi aku senang banget. Walaupun sebenarnya aku pengen jalan lebih lama lagi, tapi nggak apa-apa deh. Mungkin pertemuan kita berikutnya kita bisa saling mengenal lebih dekat, ya nggak? Iya. Kayaknya udah harus pulang dan kayak cabut lah mau kemana gitu, soalnya kan lo sibuk. Tantang artis aja gayanya saya enaknya kayak gitu. Coba aja nih ya, besok gue gak kerja sama dia. Gue gampar tuh orang. Asli, kesel banget gue. Lamun. Bella, kamu kenapa? Kamu marah sama aku ya? Enggak. Jadi kayak, aduh, tadi tuh ada artis nyebelin banget gitu, udah gak? Ya pokoknya gitu deh, nyebelin banget. Aku gak marah sama kamu kok, beneran. Oh, artis. Iya, udah lupain lagi, lupain. Gak penting. Oh, iya. Kamu ngapain di sini? Ngapain ya? Gak ngapa-ngapain kok. Itu Dharma ngajak aku jalan-jalan. Oh, jalan-jalan? Iya. Ikut deh. Boleh dong. Boleh. Iya. Ini dulu lah. Mbak, Parfum. Iya. Coba dulu. Enak baunya. Nah ini pasaran itu. Mudah-mudahan mau beli. Permisi. Permisi mbak. Boleh numpang duduk? Enggak. Ini mbak. Saya mau menawarkan parfum. Saya yakin mbak, kalau mbak pakai parfum saya, kecantikan mbak akan semakin terpancar. Enggak, niat banget sih lo di pantai jualan parfum. Ini lho mbak, bau. Mbak. Enggak. Ini asli, enggak kawin. Mau kawinnya, mau antiknya, gue enggak tertarik. Bisa di diskon mbak? Enggak. Macamnya banyak, ini mbak. Ini mbak, ini ada yang stroberi. Dicoba aja dulu, bau-baunya. Silakan mbak. Enggak. Minggir. Jualan susah banget begini, Pak. Hari ini kamu gak sibuk, kan? Oh, enggak sih. Jalan-jalan, yuk.
Boleh, boleh. Bella. Wah. Gimana sih? Gue nungguin di sana tahu. Sorry, sorry, sorry. Abis tadi kan tiba-tiba si Dimas main cabut gitu aja. Enggak salah gue dong. Itu apa yang oh, sini, sini. Nah, ini teman gue. Artis Korea. Desi. Aku Garmon. Nah, aku ketawa. Ya, enggak. Serius tuh artis Korea. Ya iya, dia artis Korea. Emang kenapa? Mukanya kayak handphone second. Wah, kalau punya mulut dijaga dong. Dia itu emang keturunan Indonesia. Tapi, ya tapi dia asli Korea lah tuh. Dari gayanya, muka juga gestur juga kayak orang Korea. Ya kan? Mana ada orang Korea namanya War Moon, perang bulan. Gila ya. Emang ada masalah ya sama nama? Enggak kan? Lo gila ya. Terus ngefans-ngefansnya sama orang Korea. Jangan sampai logika lo tuh gak dipake. Gue udah pake logika. Makanya kalau ngeliat orang itu yang jelas dong. Kenapa lo gak dipake sih? Udah, capek gue ngomong sama lo. Mun, kita pergi aja yuk, Mun. Jalan-jalan yuk. Daripada ngurusin orang kayak gini. Maaf ya, jangan pernah dengerin omongannya si Desi lagi, dia omongannya kayak gitu. Oh, gak apa-apa kok. Tapi Bel, aku sebenarnya mau bilang sesuatu sama kamu. Aku mau... Mau ngomong apa? Welah dalah, pas banget kamu Mon, ketemu sama Bella di sini. Eh, ada Mas Darman. Mas Darman mau ngajak Warmon jalan-jalan ya? Oh iya dong, Bel. Biar si Warmon itu pas syuting nggak kaku. Makanya sering aku ajak jalan-jalan. Oh, Mas Darman ini baik banget sih jadi manajer. Ya iya, no. Mon, kita belum makan ya? Kita makan yuk. Oh iya, Bella. Mau ikut bareng makan sama kita? Boleh. Ayo deh. Namun, film-film di Koreanya apa aja? Soalnya kan aku bisa beli DVD-nya, pengen lihat aja acting yang Warmun kayak apa. Ini serial serial Gongsi Pacoy. Ya maklum, si Warmun ini kan artis baru di sana, jadi baru judul itu. Gongsi Pacoy ya. Itu bukannya tahun baru Cina ya? Iya, iya. Memang iya. Jadi ceritanya itu si Warmon ini diminta sama orang Cina untuk berperan jadi orang Cina. Katanya mukanya Warmon ini mirip orang Cina. Muka Korea tapi mirip Cina. Iya sih ya. Tapi emang Warmon sedikit mirip Cina-Cina gitu sih, Mas. Bener-bener. Terus kalau yang ini, syuting di Bali ini, gimana ceritanya tuh? Oh, biasa, standar, tentang percintaan kayak gitu. Ya, Mon ya. Aduh, kalau gitu sabar dulu ya. Eh, gak usah. Udah biar aku aja yang bayarin ya. Jangan, biar saya aja. Udah, gak apa-apa. Ya, tunggu sebentar ya. Biar saya aja. Udah, Mas, gak apa-apa. Wah, jadi. Udah, gak apa-apa. Jadi enak, lumayan, gak keluar uang untuk makan hari ini, ya enggak? Man, kayaknya kamu berlebihan deh, Man. Aku enggak tega lihat mukanya, seolah-olah dia percaya banget kalau aku artis Korea. Alapan yang berlebihan, enggak ada yang berlebihan. Si Bella itu kan udah percaya, nah, udah ikutin aja pemunya Bella. Wes toh, udah bikin ribet. Macam-macam. Sorry ya, agak lama. Oh iya, Man, aku mau nanya nih, schedule-nya Warmun kira-kira hari ini sibuk gak ya? Soalnya aku pengen ngajak Warmun jalan. Schedule-nya Warmun itu padet ya, Bel?
boleh dong, sekali aja deh. Please, boleh nggak? Ya deh. Demi Bella, schedule yang lain nanti Mas Darman cancel. Beneran nih, Mas? Makasih ya. Aduh. Kenapa sih? Bentar. Ada apa toh, Bel? Iya. Tadi kaki, sekarang mah. Ya enggak tahu nih hari ini. Ya semenjak deket sama kamu, aku senang. Terus aku ngerasa nyaman banget. Oh. Bagus dong. Dan aku mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu. Sorry. Kelepasan. Enak kok. Iya, yaudah lupain aja ya. Duluan ya. Aku juga sayang kamu, Bel. Tapi kalau kamu tahu aku sebenarnya siapa, kamu masih sayang aku enggak? Ini nih. Hasil konsepnya. Gimana? Oke enggak? Kalau aku sih udah setuju banget, udah suka dong. Ah, brilian nih. Kreatif juga loh. Masuk dong. Hei, baru balik. Seneng banget. Iyalah. Gimana coba gue gak seneng? Tadi itu gue abis pergi sama Warmun. Terus nih ya, gue tuh salut sama dia. Jadi walaupun dia artis, tapi tetap low profile, gak sombong. Bella, lo mau aja ya dibohongin dia? Dengerin gue ya, dia itu bukan artis. Lo lihat aja tampangnya, jelek kan? Dia itu cuma mau manfaatin lo. Iya, Bel, aja lo tuh aduh gampang banget sih dibohongin sama cowok. Ya maklum sih gue, lo kan belum pernah pacaran jadi gampang aja. Lucu banget, lo berdua emang ngiri sama gue. Hah? Ngiri? Sama cowok gak jelas kayak gitu? Halo? Tapi emang bener kan? Sekarang gini deh, gue aja sekarang udah bisa jadian sama artis Korea. Sedangkan lo, sampai sekarang gak dapet bule tuh. Masalah apa ya? Lo ada masalah ya kalau gue ngomong kayak gitu? Kok gitu sih? Aduh, udah ya. Hei, kalian berdua, udah dong ya. Masa gara-gara cowok kayak gini aja sih? Gitu sih. Iya nih, gue juga udah kemalasan di sini. Gue tuh urusin. Ribet. Cowok gak jelas gitu, dia apa ngilih kerjaan. Ribut. Ya udah sih, sabar aja. Lo kan tau sifat dia gimana. Lagian, juga ntar dia sadar sendiri kok. Yang penting kita udah ngingetin. Ya, penting. Parmo! Demit aja makan, mati kayak gitu. Kamu sakit? Enggak kok.
Lah terus kamu ngapain senyum-senyum kayak gitu? Kayak jaran. Kayaknya aku jatuh cinta deh. Sama siapa? Bella. Wah, gak iso. Aku gak iso. Gak iso. Kok gak iso sih? Nah, Roman. Ya iya, no. Sadar, Mo. Kamu itu gak selevel sama dia. Terus ingat, Bella itu buat latihan kamu doang. Kamu bayangin, kalau Bella sampai tahu siapa kamu sebenarnya, Bella bakal ngejauhin kamu. Jadi maksudnya, aku terlalu muluk ya, Man? Oh iya, iya. Makanya kamu itu gak usah mikir selalu muluk-muluk. Nanti jadi buluk. Waduh, bahaya. Kalau sampai si Warmo jatuh cinta juga, ntar aku gak bisa dapetin Bella dong. Bahaya ini. Suka. Not bad lah. Klien kita nih di Jakarta udah pada setuju. Besok sutradara sama kru udah pada datang. Jadi bisa langsung on kamera dong. Oke. Bella mana sih? Gua bebe dia. Dia belum jawab. Mana? Panggil Bella lagi. Bisa lebih cepet gak? Oh iya, bentar. Ya. Bentar ya, Dim. Dim, minum dulu, Dim. Bel, Dimas ngajak jalan tuh. Aduh, lo tau kan, Dimas itu orangnya freak, tau gak? Dia akan ngelakuin segala cara untuk deketin gue. Bel, lo kan bisa nolak secara halus. Iya. Dia tuh talent kita. Kalau dia ngambek gimana coba? Ya anggap aja lo lagi ngelobi dia. Ngelobi? Lo kira gue Desi apa? Itu mah kerjanya Desi. Jangan samain sama gue dong. Mama gue. Oh, kayak gini deh. Lo itu anggap ini sebagian dari kerjaan lo. Gimana? Nggak tahu ah. Enggak, ini namanya lifestyle. Kamu kenapa dari tadi diem mulu, huh? Gak enak badan. Kamu gak suka ya jalan sama aku ya? Asal kamu tahu, banyak yang mau jalan sama aku, bukan kamu doang kok. Enggak, aku suka-suka aja. Kamu tahu gak? Aku pesen tempat ini khusus buat kita berdua. For having dinner. Gak ada orang selain kita yang boleh di sini. Dan itu gak murah, tau gak? Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu. Harusnya sih bikin kamu kaget. Biasa aja. Tapi, kayaknya lo gak pantas nih ngasih gue ini. Dan kayaknya gue harus cabut dari sini. Sorry. Bel! Bella! Kamu terima gak? Oke. Gue terima, tapi gak perlu dipakai kan? Biasa digituin. Bang. Telepon gak ya? Telepon aja deh. Sadar, Mo. Kamu itu gak selevel sama dia. Terus ingat,
Bella itu buat laki kamu doang. Kamu bayangin, kalau Bella sampai tahu siapa kamu sebenarnya, Bella bakal ngejauhin kamu. Aku gak boleh jatuh cinta kalau Bella. Aku gak pantas. Man. Man, mana telepon? Apa tuh, Mok? Bengak-bengak aja. Aku ini lagi di toilet. Lagi nanggung. Udah, angkat aja teleponnya. Terus bilang aku lagi keluar. Mules. Najis. Bencus. Imo, ini loh, Bella kangen sama kamu. Tumben pagi-pagi SMS, pengen ketemu sama kamu, Mo. Aku ndak bisa, Man. Aku ndak enak badan. Aku sakit. Tumben kamu sakit? Aku agak meriang dikit nih. Ya udah, Mo. Kamu ndak usah ikut aku dagang ya. Kamu istirahat aja. Aku belum bilang jalan. Jalan! Aduh, masih aja sih jutek-jutekan. Mau sampai kapan coba kayak gini? Ya udah, terserah deh ya kalian mau kayak gimana. Yang penting jangan sampai mood jelek kalian ini merusak job kita. Ngerti ya? Mas Darman? Bel. Kebetulan banget nih Mas Darman di sini. Saya mau nanya soal Warmun. Warmun kemana ya? Wah, Warmunnya sakit, Bel. Sakit? Udah dibawa ke dokter belum? Siapa, Bel? Manajernya Warmun. Manajer? Lu mau aja dibohongin dia? Dia itu tukang parfum. Kalau lo gak percaya, periksa aja tasnya. Lo berisik ya? Lo cari gara-gara terus nih sama gue, ganggu tau gak? Bisa dijaga apa mulutnya? Beneran tukang parfum, gak bohong gue. Mas, Mas Herman, tolong anterin saya ke hotelnya Warmun dong. Soalnya saya pengen banget jenguk Warmun. Ejan, bahaya iki. Kalau Bella tahu Warmun nginep di kontrakan, bisa ketahuan semuanya. Kok diem aja sih, Mas? Enggak apa-apa, Bel. Gini aja, gimana kalau ketemuannya di pantai? Nanti tak suruh Warmun untuk nemenin kamu di pantai, ya? Lah, orangnya aja lagi sakit, masa disuruh ke pantai? Alah, nanti kalau ketemu kamu juga langsung sembuh. Tapi... Udah, gak usah tapi-tapian. Sekarang kamu ke pantai, aku manggil Warmun, ya? Bentar, Man. Kamu kenapa, toh? Kayak dikucur sayatan gitu, ha? Pokoknya gawat. Mendingan sekarang kamu mandi. Terus dandan yang paling ganteng. Yo. Mana apa, toh? Tadi aku ketemu si Bella. Terus gak taunya, temennya itu pernah aku tawarin parfum. Terus dia tahu kalau aku itu bukan manajermu. Untung si Bella itu gak percaya sama temennya. Walah. Jadi kita harus ketahuan, toh? Belum, Om. Makanya sekarang, temu si Bella. Yo. Bentar, Man. Aku ini gak ngerti karena kamu.
Kamu yang bilang sama aku ndak boleh ngadepin Bella. Tapi kamu sering mokso aku buat nemuin dia. Sekarang kita harus ketahuan. Udah, mending aku wae. Ojo, Mo. Ojo. Kamu ndak mau toh kalau Bella kecewa? Ndak mau toh? Tolong bilang Warmun suruh langsung ke itu aja ya, restoran tepi pantai. Abis aku tungguin dari tadi gak ada nih Warmunnya. Iya, aduh. Iya. Loh, Bel, ngapain kamu sini? Kalau aku sih nungguin cowok aku. Oh, sorry. Kalau aku sih biasa ya, tadi dikejar-kejar sama fans-fans aku. Kamu tahu kan fanatiknya mereka kayak apa? Oh, aku nungguin cowok aku. Oh, cowok kamu. Pacar kamu? Warmun! Kamu katanya sakit ya? Oh enggak, aku enggak apa-apa kok. Udah ke dokter kan? Beneran, aku nggak apa-apa, aku nggak sakit kok, bener. Ya udah, berarti kamu harus makan ya. Pokoknya kamu aku pesenin bubur aja, ya? Yeah, gampang itu. Yang penting kamu dulu yang makan, kalau aku urusan belakangan, ya. Itu pacar kamu? Iya, ini cowok gue. Ah. Dia tuh artis Korea juga. Tapi nggak sombong kayak lo. Ya. Kenapa? Lo kenal sama gue? Kamu kenal sama dia? Bel, asal kamu tahu aja, dia itu ngefans sama aku. Denger ya lo. Yang fans itu yang ada juga lo, bukan cowok gue. Lo ngaca dong. Jaga tuh mulut lo kalau ngomong. Sembarangan aja lo. Lo jangan dengerin dia. Hai, Mun. Woi, bego banget nih cewek ya. Orang kayak gitu artis. Lu nyesel nanti siapa yang bego. Artis Korea, artis Hongkong, busuk kayak gitu. Kamu jangan sedih lagi ya. Kamu jangan pernah peduli apa kata orang yang bilang kamu bukan artis. Tenang aja, Mun. Ada aku di sini. Aku percaya kok sama kamu. Mereka semuanya bener-bener. Maksud kamu bener gimana? Aku bukan artis Korea. Aku cuma pemuda kampung yang nyoba ngadu nasibnya di Bali. Itu aja, Bel. Maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti. Aku datang ke Bali karena aku disuruh sama Darman untuk jualan parfum. Ketemu kamu yang nyangka aku artis Korea. Dan Darman nyuruh aku pura-pura jadi artis Korea. Untuk latihan aku supaya aku pinter. Jualan jadi sales. Kamu tuh ngaco di omongannya. Aku masih gak ngerti kamu ngomong apa. Aku bukan Warmon. Aku Warmo. Aku bukan artis Korea. Aku cuma budak kampung. Darman nyuruh aku ini semua. Sebenarnya aku gak tega ngomong. Kamu jahat ya? Kamu punya otak gak sih? Kamu tuh udah nyakitin perasaan aku, tau gak? Kamu tuh penjahat, tau gak? Kamu tuh penipu, tau gak? Bel, kenapa lagi sih, Bel? Gue
Gue bego. Gue terlalu terobsesi pacaran sama orang Korea. Makanya gue jadi gak mikir, tau gak? Si Warmun itu menipu. Dia bukan artis Korea, ternyata. Kan gue udah bilang, lu sih tambeng. Malah ngajakin gue berantem. Mel, sabar. Anggap aja semua ini buat pembelajaran. Ya, lagian kan kita juga udah ngingetin, semua udah lewat kok. Wajar lah kalau lo ambisius. Lo kan belum pernah pacaran sebelumnya. Maafin gue ya, Bel. Dah, usah nangis. Gue bukan nangisin dia. Tapi gue nangisin kebegoan gue sendiri. Ya udah, tinggalin gue sendiri. Bentar ya. Kenapa sih kamu tega bohongin aku? Padahal aku udah sayang sama kamu. Kamunya kayak gitu. Oh, Mo. Kamu ngapain di sini, Mo? Usut amat mukamu. Kayak kain pel. Aduh. Kok itu ngapa tuh? Ditakoi ape-ape malah mukuli kok ngene. Ini semua gara-gara kamu. Seharusnya aku ndak dengerin kamu. Seharusnya aku ndak dengerin latihan kamu. Seharusnya aku ndak dengerin sandiwara kamu. Sekarang bela wis tahu semuanya. Kok bisa ketahuan? Piye ceritane? Piye ndasmu. Seandainya aku ndak ikutin sandiwara kamu, seandainya aku ndak ikut latihan kamu. Sekarang Bella benci sama aku, padahal aku udah terlanjur cinta. Kamu jahat, Man. Mati aja kamu, Man. Mo! Salah tempat. Kayak gini sih. Iyalah, gue terinspirasi dari lo. Tolong ya, suruh Warman buat jadi model iklan kita. Aduh, enggak deh, gue gak mau pakai dia. Gak mau. Aduh, Belinda tuh udah mepet banget waktunya. Udah gak bisa direvisi lagi. Please, gue kan gak bakal tahu kalau jadinya bakal kayak gini. Ya udah gini aja deh. Pokoknya terserah kalian berdua, mau pakai siapa. Yang jelas, lo aja yang hubungin ya. Lo telepon aja tuh si Darman, kan pasti dia tahu. Gue gak mau ya ngubungin artis-artis Korea gadungan itu siapalah. Ngerti? Males. Oke. Gue. Ya iya lah, siapa lagi? Terus gue. Gue gak mau. Diminum. Diminum lagi aja dulu. Iya, santai-santai dulu. Jadi buat iklan ya? Gimana ya? Tolongin gue dong, waktu gue mepet banget. Tolongin lo? Kenapa mesti gue? Kan lo sendiri yang bilang, kalau gue ini bukan manajernya Warmun. Gue kan cuma tukang parfum. Wah, udah jam segini. Masih banyak kerjaan. Gue permisi dulu ya. Dong, bantuin gue ya, please. Tapi lo gak usah bilang kalau jobnya dari kita sama si Warmun. Warmun itu kan cuma takutnya sama lo.
Bantuin ya, please. Aku gak mau, Man. Pokoknya dia paksa aku. Ayolah, Mo. Ini tuh kesempatan Mas buat kamu. Siapa tahu aja kamu itu bisa beneran jadi artis Korea, ya toh? Siapa yang mau jadi artis Korea? Sopo, ha? Enggak, gak mau aku. Mo, tolonglah, Mo. Apa sih? Aku itu sudah tanda tangan kontrak. Terus aku udah bilang kalau kamu itu mau. Memangnya kamu mau, toh? Aku itu dipenjara gara-gara tidak menyetujui kontrak. Masya Allah. Darman. Laiki, Man. Sampai itu egois. Gak pernah mikirin urusan orang. Gak pernah apa-apa ngomong sama aku. Mutusin sendiri. Makanya semua yang kamu bikin berantakan. Yowes. Kalau kamu itu tega. Biarin aja aku dipenjara. Makan gak enak. Ngapa-ngapain gak enak. Biarin. Terserah. Sebodoh. Tega kamu. Paling pintar kamu bikin aku pusing. Pusing aja gara-gara kamu. Mo. Ya. Saya pakai Valeo. Anda juga kan? Tep. Ternyata kamu itu bisa acting ya. Kayaknya kamu itu ada bakat jadi aktor, Mo. Bangga aku sama kamu, Mo. Aku ngelakuin ini semua cuma buat kamu, Man. Wis, tenang mau pikirmu. Yuk, santai-santai sih, yuk. Gimana, biar. Amat, Bel. Ada yang bisa aku bantu nggak? Aku tahu. Kamu masih marah sama Warmon. Tapi aku harap jangan sampai itu semua ngeganggu kerjaan kamu. Iya nggak? Aku sih nggak keberatan. Kamu cancel kerjaan aku sebagai talent kamu. Buat iklan kamu, santai. Jangan aku masih banyak. Overloaded. Malah aku kewalahan, tau. Oh, kalau nanti kita berdua kayak gini terus, kamu jadi artisnya, terus aku jadi manajernya, aku yakin kita berdua bisa makin sukses. Aku bangga sama kamu, Mo. Yowis, kamu istirahat di sini dulu ya, santai-santai dulu. Aku mau kesana dulu, ada yang mau aku urus. Yo, tak tinggal, yo. Terima kasih ya, Man. Kamu tahu kan? Aku benci banget sama Warmun. Soalnya dia udah nyakitin aku. Terus dia penipu. Udahlah, Bel. Jangan diambil hati. Aku udah bilangin kamu, kalau dia malah marah sama aku, gak percaya. Aku juga pernah ngalamin perasaan itu, sakitin orang. Tapi benar kan? Kamu gak suka sama Warmun kan? Hah? Gak suka kan? Yang enggak lah. Aku gak mungkin suka sama penipu kayak gitu. Bego aja aku kalau sampai suka sama dia. Ya bagus lah. Iya. Sekarang kamu tahu mana cowok keren, mana cowok katro, mana yang kota, mana yang kampung, mana yang borju, mana yang melarat, ya enggak? Aku bantuin yuk. Iya, yuk. Bentar. Aku bantu.
ngapain? Kampung. Dengar-dengar sekarang lu udah jadi artis ya? Sampein juga lu jadi artis. Bentar. Apaan ya? Iklan lu satu. Satu doang, Kung. Oh iya. Gua punya kabar penting buat lo. Buat gua sih kurang penting. Lo tau gak? Cewek gebetan lo, Bella. Sekarang udah jadian sama gue. Bukan sama lo. Buat gue sih biasa. Buat lo pasti luar biasa ya? Iya gak? Gue sih kagak pikiran ya. Kalau misalnya dia ambil sama lo, otaknya sungsang kali ya? Iya gak? Eh kampung, asal lo tau ya, kotoran tetap kotoran. Kalau gak dibuang, ya disiram. Mati lo, Pung. Beruntung banget sih, aku punya pacar kayak kamu, cantik, perhatian lagi. Eh udah sih gak usah kayak gini juga. Kenapa sih? Ya males lah, ngapain sih lihat orang kali. Gak apa-apa kali, biar semua orang tahu aku punya pacar yang cantik, perhatian, biar semua orang sirik, jealous, ya gak? Ya tapi gak gitu juga lah, ini kan tempat umum. Beb, kamu tahu nggak? Aku bakal syuting RTV di sini 2 hari loh. Oh, ya bagus dong. Berarti kan aku bisa nemenin kamu juga lah. Soalnya kan aku masih seminggu di sini. Karena masih banyak urusan yang harus aku urusin. Sebenarnya aku agak males. Kenapa? Ya males aja. Karena aku mainnya sama artis Korea KW busuk. Siapa? Warmun, Warmun. Ya terus kamu ngapain terima coba? Ya aku baru tahunya tadi kok. Gimana dong? Ya udah. Berarti sekarang aku harus cabut. Ya. Hai. Kapan-kapan aja ya? Ih, apaan sih kamu? Ya. Bye. Woi, kampung. Bisa baca emang? Serius amat ngafalinnya, ha? Oh, gua lupa ya. Lu amatir kan, pemula. Ya enggak? Wajar sih. Mas! Oh, di sini ternyata. Hai, Intan. Apa kabar, Intan? Sambahnya bacot. Mana aja lo? Gak ada kabarnya, gue telepon juga gak pernah diangkat. Tan, bahasnya nanti aja ya. Gak ada ya nanti-nanti ya, gue mau sekarang. Gue mau minta kepastian lo. Bisa nanti gak, Tan? Orang tua gue nunggu di rumah, Mas. Buat minta lo ngelamar gue. Aku udah. Sekarang lagi kerja, Tan. Nanti aja bahasnya. Gak ada nanti-nanti, ya. Gue sekarang. Nanti aja. Gue mau sekarang. Nanti, Tan, gue bahas gue. Jawab, gue lagi kerja sih sekarang. Gak, lo harus tahu jawab sama gue. Balik gak? Oh, jadi gitu ya? Hah? Jadi sebelum kamu pacaran sama Bella, kamu udah jalan sama dia, hah? Eh kunyuk, kagak usah lu campur ya. Eh, bukan masalah kucampur. Kamu udah bohongi Bella. Aku pasti kucampur. Kurang ajar kamu. Eh kamu apa lu? Hah? Sini kamu. Hah? Lu pemain baru, awas lu macam-macam.
lo ikut gue aja ke rumah orang tua gue, oke? Lo harus tanggung jawab. Berisik kamu. Lo harus tanggung jawab. Dimas! Dimas! Aku mau menyampaikan suatu hal. Lo ngapain di sini? Ganggu deh. Aku cuma mau bilang sebaiknya kamu jauhi Dimas, Bel. Maksudnya ngomong kayak gitu apa? Kamu harus tahu, Bel. Dimas itu udah punya pacar sebelum kamu. Sekarang pacarnya menuntut dia untuk menikahinya. Dan itu penting. Kamu harus tahu itu, Bel. Enggak, itu kayaknya nggak penting deh. Lo ngapain sih ngomong kayak gitu ke gue? Gue tahu lo ngomong kayak gini cuma karena lo gak berhasil deketin gue. Enggak gitu, Bel. Iya, emang kayak gitu. Dan lo ngapain sih kesini? Aku gak bohong. Aku bener kok. Kamu bohong. Bel. Pulang. Bel. Ngapain sih pake jelek-jelekin cowok gue? Karena ini penting buat kamu, Bel. Pulang. Tapi, gue udah enak banget sama lo. Bel, ini bener. Ya udah, pulang. Aku gak bohong. Udah deh, pulang ah. Pulang. Gue gak mau. Udah pergi cepetan. Pergi. Udah pergi. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi sekarang, pergi gak? Pergi! Udah sana. Harmon datang ke cottage aku. Dia bilang ada cewek yang minta mau dinikahin sama kamu. Emang itu benar? Terus kamu percaya sama Harmon? Come on, babe. Harmon. Masa kamu percaya sih? Dia tuh cuma mau minta aku. Dia kan artis baru. Cari sensasi doang kok. Hah? Apa sih ya? Oh, ini cewek baru lo. Ini siapa? Gue kasih tahu ya, sebelum lo pacaran sama dia, dia tuh pacar gue. Dan asal lo tahu ya, perut gue nih ada anaknya dia yang gak dia akuin. Bener, apa yang dibilang itu bener? Dengar ya, selama ini gue nerima lo itu terpaksa. Gue sama sekali gak ada niat untuk pacaran sama lo. Dan kata Warung itu sebenernya bener ya. Lo itu emang cowok sampah, tau gak? Busuk. Oh ya, Mbak, buat Mbak ya, tolong suruh ditanggung jawab dia ya, biar gak kayak banci. Sian sama orang kayak gini. Pasti. Oh, satu lagi, kurang-kurangin deh lifestyle yang gak penting itu. Lama-lama lo yang ngusah. Bel! Dimas, mau kemana lo? Lo harus tanggung jawab. Ngapain lo ngejar-ngejar tuh cewek? Lo tanggung jawab dong sama gue. Dimana rasa cewek? Dimas! Ya, Bel. Gue tuh dari awal udah feeling kalau cowok-cowok itu tuh gak bener. Tapi lo gak ada apa-apain kan? Enggak kok. Syukur deh. Terus lo kenapa sedih? Makanya lo deketin dia tanpa niatan.
dia, tapi... tapi gue cuma gak enak sama Warmun. Karena apa yang dibilang sama dia ke gue gak percaya. Ya, tapi wajar aja kok. Lo kan kecewa sama sikap dia, lo udah dibohongin sama dia. Gue cuma pengen kalian berdua tuh tahu kalau gue kangen banget sama Warmun. Gue kangen banget sama dia. Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Kalau gue masih sayang sama dia. Ngomong-ngomong aja. Mun, gue tahu lo sayang kan sama Bella. Makanya gue minta lo buat hibur dia. Dia lagi drop banget tuh. Giliran butuh aja minta tolong kita, baik-baikin. Dulu aja kita dihina-hina. Iya, gue akuin. Gue kesini emang lagi butuh. Tapi jangan bawa-bawa masa lalu dong. Lah, iya toh. Udah minta tolong pakai marah-marah lagi. Mon. Nana. Mau ya? Please. Gak boleh banget ya? Ya udah cepet, tunggu apa lagi? Apa enaknya toh? Nikmatin sunset sendirian, Bel. Warmun. Bel, seandainya kamu tidak pernah ketemu sama aku, mungkin kamu tidak pernah mengalami kejadian pahit ini, Bel. Seandainya aku memang benar-benar artis Korea, mungkin kamu... Udahlah, kamu gak usah bahas hal-hal yang udah lewat. Ya mungkin aja masalah kemarin itu emang udah takdir aku. Kamu tahu gak, dari pertama kita ketemu, aku suka kamu. Malah terlanjur sayang. Tapi aku tahu diri, Bel. Aku siapa, kamu siapa. Mon. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ya udah. Sejak kita dekat, aku udah pernah bilang kan sama kamu kalau aku itu sangat-sangat nyaman sama kamu. Dan aku juga sampai saat ini selalu sayang sama kamu. Oh ya? Jadi walau kamu marah sama aku, sebenarnya kamu tetap sayang sama aku. Ya udah. Jadi sebenarnya kita sekarang udah bisa pacaran dong. Ya enggak? Jadi ceritanya nembak aku. Aku nembak kamu. Enggak. Enggak romantis. Aku enggak pernah nembak cewek, Bel. Ini pertama kalinya loh. Jawabannya diterima. Enggak dong, janji kelingking. Parfum. Ngapain sih, Dar? Ganggu aja. Kok ganggu? Aku itu tahu, Mo. Badanmu itu kecut. Jadi harus sempat parfum. Dar, apa sih? Kecut baunya. Geli. Man. Ih, warung bau ya. Bau ya. Terus, Mo. Kejar terus.
sudah dapat dua. Hei, ngapain lo? Aku tampol juga lo ntar. Tuh, aku kan ngikutin Warmo.